Ajis. Alhamdulillah hari ini bisa ngasih berbagi ilmu juga sama teman-teman UMKM di sini juga dari Rumah Batik Palbatu. Alhamdulillah di sesi-sesi tadi workshop ataupun pelatihan kita bisa sharing tentang bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik untuk strategi pemasaran gitu. Alhamdulillah juga teman-teman di sini rekan-rekan antusias semua, dan semoga kedepannya Rumah Batik Palbatu ini semakin berkembang. Jadi yang tadi ikut pelatihan-pelatihan juga bisa menerapkan ilmunya gitu, terutama dalam strategi pemasaran, bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara memposting sosial media yang sesuai untuk bisa memasarkan produk-produk, terutama produk batik. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum, selamat siang.